Jabatan Perancangan dan Kemajuan Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri akan mengendalikan kajian perbelanjaan keluarga bagi tahun 2015-2016 bermula 1 April 2015 hingga 31 Mac 2016. Kajian ini akan dijalankan selama 12 bulan. Setiap keluarga yang dipilih adalah dikehendaki untuk mencatatkan pendapatan yang diterima bagi bulan tersebut dan juga butiran setiap perbelanjaan harian dalam buku catatan keluarga yang disediakan. Matlamat kajian perbelanjaan keluarga ini adalah untuk mengumpulkan maklumat perbelanjaan dan pendapatan yang lengkap dan terkini bagi isi rumah, untuk mengemaskinikan senarai dan kewajaran barangan dan perkhidmatan untuk indeks harga pengguna, yakni IHP, untuk mengumpulkan maklumat yang berkenaan dengan pengiraan kadar asas keperluan minima, yakni KMKE, dan untuk mengumpulkan maklumat tambahan bagi perangkaan akaun negara dan perangkaan sosial. Sokongan dan kerjasama semua keluarga yang terpilih dalam memberikan maklumat yang tepat dan lengkap adalah sangat diharapkan bagi sama-sama menjayakan kajian ini.